Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Yahya Ahmad. Kali ini kita akan review rumah tinggal dengan dimensi 9x12. Ini rumah ini sangat bagus sekali dan cocok untuk keluarga kecil dengan dua anak ataupun tiga anak, karena didesain sangat rapi, sangat sejuk. Mari kita lanjutkan. Kita masuk dari garasi. Dari garasi ini kita bisa lihat begitu luas. Untuk dimensinya, untuk ukurannya 3x5, 3 meter kali 5, ini sudah cukup luas untuk mobil yang ukuran besar pun bisa masuk dan cukup aman karena ada pagar teralis dari besi. Dan mari kita lanjutkan, ini menuju teras rumah ya. Kenapa dibuat begini? Terasnya agak kurang luas ya, dikarenakan lahannya cukup terbatas. Ini biar aman, terkesan luas, kita desain untuk teras ini ukuran 3x1,5 ya, untuk yang di depan ini. Kalau untuk yang lorong itu cukup panjang untuk 2 meter kali 9, tapi untuk yang teras ini, yang depan pintu ini, cuma 3x15. Ini sudah cukup kelihatan luas ya. Dan mari kita lanjutkan, ini pintunya terbuat dari kaca ya, yang tembus cahayanya ya, ini untuk pencahayaannya biar masuk ke ruang tamu ya. Ini kita lihat ruang tamunya ini cukup simpel ya, tapi terkesan luas. Ini ukurannya 3x2,5. Ini sudah cukup ya untuk menerima tamu, untuk teman bermain bisa ngobrol di sini. Ya, di ruang tamu ini kita bisa melihat ke ruang keluarga yang luas ya. Kita bisa melihat dari ruang tamu. Ini membuat kesan lebih luas. Nah, ini ruang tamunya dari sini view-nya. Ini 3x2,5 ini kelihatan luas ya. Karena apa? Karena pintunya itu dari kaca hingga cahayanya bisa masuk ya, terkesan luas. Ya, di sini kita lanjutkan. Ini view-nya ruang keluarga ya. Kita lihat nih sekilas. Ruang keluarga ini cukup luas. Ada tempat makan dan nonton TV bersama keluarga. Nah, dari sini mari kita lanjutkan menuju ruang tidur. Tapi sebelumnya ada ruang tidur ini, ada di antara dua kamar tidur ini ada kamar mandi ya. Mari kita lanjutkan. Ini kita menuju kamar tidur depan ya, ini untuk anak ya.
Ini sudah kelihatan luas ini. Untuk anak ini ukuran 3x3 ya, ini sudah luas ini. Untuk bisa tidur, ini ada tempat tidur dan lemari, ini sudah komplit. Ini bisa belajar di ruangan. Ini sudah komplit untuk mungkin bisa untuk cewek ya. Mintanya biasanya depan untuk cewek ini. Dan mari kita lanjutkan menuju ruangan sebelah. Ya, di depan kita ini adalah ruang tidur ya. Ruang tidur. Ini di rumah ini ada 3 tempat tidur. Ya, view-nya ruang keluarga ini begitu luas dari sini. Untuk kamar tidur ada 3, yang ini yang kedua. Tapi sebelumnya kita review kamar tidur yang ini, kita menuju kamar mandi ya. Kamar mandi ini kamar mandi luar untuk 2 kamar ini. Nah, ini kamar mandinya. Ini simple ya. Ini tidak begitu luas tapi terkesan luas. Ini ukuran kamar mandinya 1,5 x 2 meter. Ini sudah cukup ya, untuk aktivitas mandi ya. Ini ada kloset duduk, maksud saya ini kloset duduk sama shower ya. Ini sudah terkesan mewah. Mari kita lanjutkan ya, ini menuju kamar tidur yang kedua. Nah, di kamar tidur ini cukup luas ini dibanding yang lain. Ini dimensi ukuran kamar tidur ini 4x3 meter. Nah, ini 4x3 meter. Ini sangat luas. Kita lihat di kiri ya, kiri pojok itu ada jendela. Jendela itu untuk melihat di belakang ada taman ya, kolam ya. Ya, kita lihat di kanan ada kacanya biar terang ya. Mari kita lanjutkan menuju ruang keluarga ini. Kita lihat ini ruang keluarganya dari sini, sangat luas, sangat luas sekali ya ini. Tapi sebelumnya kita review yang kamar tidur ya. Ini kamar tidur yang ketiga. Kamar tidur yang ketiga ini ukurannya 3x3. Ya, ini cukup luas. Cukup luas sekali ya. Untuk anak-anak ini, kamar untuk anak sudah cukup luas sekali. Ini ada tempat tidur dan lemari, ini sudah komplit. Mari kita lanjutkan menuju ruang keluarga. Ya, beginilah ruang keluarga. Di sebelah kanan kita ada tempat nonton televisi dan di depan kita ada
jendela. Dua jendela ini untuk kita bisa melihat ke taman belakang ya. Ada kolamnya di belakang. Dan sebelah kiri kita lihat itu tempat makan. Ya, sudah komplit, bisa berkumpul bersama keluarga ya, makan bareng di tempat ini ya. Ya, kita lanjutkan. Kita menuju ke kamar mandi. Di desain rumah ini ada dua kamar mandi ya, dengan ukuran yang sama. Ukuran 1,5 x 2. Ya, ini cukup komplit, ada kloset duduk dan shower untuk mandi ya. Mari kita lanjutkan. Ini sebelah, ini view-nya dari sini ya. Ini ruang keluarganya luas sekali karena ukurannya 6 x 3,5. Dan sebelah kiri tadi ada dapur. Mari kita lanjutkan menuju taman ya. Di belakang itu ada taman. Sudah didesain untuk apa? Untuk sirkulasi udara di sini ya. Biar udaranya bisa berputar. Di sini kubit, ada kolam ikan. Dan di atas dibuat berlubang supaya udaranya bisa berputar. Ini akan membuat suasana rumah jadi sejuk, dingin, tidak terlalu pengap ya. Mari kita lanjutkan menuju ke dapur. Ini dapurnya komplit ya, ada kitchen set, ada tempat memasaknya sekalian. Sudah komplit, walaupun terlihat sempit, ini sudah standar ya, sudah bagus sekali untuk beraktivitas di dapur dengan ukuran 3 x 2 ya. Kita lanjut untuk kamar sebelah kanan kita ini ya. Di depan kita ada mesin cuci, ini berarti kamar untuk tempat cuci dan jemur ya. Ini cukup luas ya, ini sudah cukup untuk aktivitas cuci pakaian. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, dari sini view-nya ya, dapur dan ruang keluarga. Ini kelihatannya rumahnya luas sekali ya. Nah, karena tidak terlalu banyak sekat, ini kelihatan luas. Ini sangat cocok untuk keluarga yang kakak kecil dengan 2 anak ataupun 3 anak, cocok sekali ya. Mari kita lanjutkan. Kita ulas balik ya, ulas lagi untuk garasinya. Ini kita lewat garasi ini dengan dimensi 3 x 5 ya. Ini sudah cukup luas untuk satu mobil besar, bisa masuk aman, tidak mentok ya. Inilah desain rumah tinggal ukuran 12 x 9 yang terkesan luas ya, sangat luas sekali dan sangat cocok sekali untuk keluarga kecil dengan 2 anak ataupun 3 anak. Demikian review rumah tinggal untuk kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga diperlancarkan rezekinya ya. Semoga
diberi kesehatan, selalu menonton channel Yahya Ahmad. Ya, jangan lupa untuk di subscribe, like, di komen, di kritik, diberi saran agar lebih maju lagi channelnya Yahya Ahmad. Jangan lupa di share ya, semoga channel Yahya Ahmad terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.